Halo, kini kita bertemu lagi dengan Bang Sam yang ingin membagikan tentang sugar leader-nya, mana laki dan mana perempuan. Ikuti terus channel Bang Sam. Berat banget dudunya. Iya, disuruh masuk, nggak mau masuk, masih mau main. Berantem-berantem. Nggak, kunci buru-buru. Buntutnya. Masuk. Waktunya tidur. Kemarin mau kawin kan tuh. Udah soal tuh. Waktunya tidur. Tidur. Bercanda. Canda, gigit dia. Bercanda dia. Canda sama temennya. Turun ya. Kenapa nih ada buntut? Enggak, enggak apa-apa. Canda sama temennya. Dijilatin kali ya, Pak. Canda. Soal tangan gue udah bau temennya tadi sih. Makanya dia mau. Dijilatin tuh temennya. Iya, kita kangen dipisahin kali ya. Mm-hmm. Ini kita kangen makan nasi tuh. Ini Grey Mosaic namanya. Grey Mosaic ini tandanya laki, palanya agak botak dikit ya. Tuh. Ada botaknya. Agak botak dikit, yang ceweknya enggak polos biasa. Nih ceweknya nih. Nih, ayo sini, sini. Ayo. Ayo lagi. Nih. Sugar glider mosaic gray. Masih mau main. Petak. Tak sing tak. Ayo sini. Masih mau main dia. Harus bawa ke depan ya satunya. Tuh, lihat. Minta diajak main, disuruh tidur enggak mau. Dia lompat lagi, minta main. Tuh, lihat. Masih minta ajak main. Kangen dia. Kangen minta diajak main. Lama nggak main. Lompat. Iya, tuh lompat. Dadah, nggak boleh keluar lagi. Waktunya tidur. Kasian deh lo. Kasian deh lo nggak bisa main lagi. Waktunya istirahat. Turun. Dia minta main ini. Iya mau main. Tadi dia belum main. Ya, pas aja lupa nutup gue nih, mainnya sini doang. Iya, kan? Dia minta main. Karena tadi belum diajak main. Takut masuk slip-slip lo. Tuh. Makanya dia minta main tuh. Apaan tuh dimakan tuh, kerdus. Ayah! Jangan kenceng-kenceng, kaget dia. Itu mau ngomong. Gak apa-apa. Gak mau, dia kan sejenis kupingnya, lihat nih. Kupingnya denger banget. Kupingnya kan sejenis kelelawar. Hei, kuping si Wodang. Kamu sini. Iya. Ay, dia tahu dong mau kesini juga. Enggak jadi. Jatuh. Di sini untuk membedakan mana laki, mana perempuan dilihat dari kepalanya ya, guys. Nih, lihat. Lihat, ini yang palanya botak, tengahnya nih. Tuh, botak, laki. Nah, yang satu. Enggak, nih. Lihat, bisa dilihat. Ini yang laki yang mau keluar. Botak, lihat tuh, botak palanya di atasnya. Ya, sini keluar. Yang satu, enggak. Tuh, enggak ada botak. Polos, tertutup rapat. Oke, itu cara membedakannya sugar glider. Oke, lanjut lagi.
Cara merawatnya juga sangat mudah, makanannya yaitu susu dan serelak jagung serta buah-buahan. Oke. Sifat manjanya mulai, guys. Dia turun ke kaki untuk mencari tempat perlindungan. Ya, masih iseng dia ke kaki. Ya, sini naik. Sini naik. Naik sini. Yes. Sini, nggak boleh turun. Nah, sini. Dia memang sangat manja, ya. Dia menjilat-jilat. Sakit ya. Sakit. Selalu iseng. Yes. Ayo, jangan. Ayo, sini sini sini. Sini, ayo sini. Sini ayo. Chris. Awas ya. Ini dia. Sini 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 sini. Nggak kelihatan sini. Situ, situ. Oke, itulah tadi tentang sugar glider. Mana laki, mana perempuan. Dan perawatannya pun sangat mudah sekali. Dia selalu untuk menjinakannya selalu minta diajak bermain, guys. Lihat, seperti ini, guys. Oke. Dan perawatan kukunya pun harus dipotong, guys, agar tidak melukai kulit-kulit kita, guys. Oke, ini kita bersama Bang Adit. Ya, sugar glider grey mosaic yang sudah jinak, guys. Oke, dia selalu iseng menggigit-gigitkan tangan giginya ke bagian kulit kita karena dia sangat sensitif, guys. Tidak boleh dibentak, guys. Harus rajin dielus, guys. Seperti ini, guys. Dia sangat manja sekali. Oke, itulah tadi. Cukup dari saya bersama Bang Sam.